Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi dengan Esa Vlog. Pagi ini saya berangkat dari rumah jam 5.15 deh. Ya. Rencananya saya ingin membeli ikan arwana. Perjalanan cukup lancar. Jadi sampai di lokasi ya masih sepi-sepi banget ya, masih gelap ya. Suasana pagi ini sangat sejuk. Ya, di sekeliling saya banyak yang jualan. Rasanya indah, bau-bau amis gitu. Buat teman-teman yang mau datang, lebih bagusnya sih kalau kesini pagi-pagi buta gini ya. Jadi harganya lebih murah. Ini menurut teman-teman yang sering datang subuh ya, dibanding jual siang atau sore. Karena di sini kalau subuh-subuh penjualnya emang pengen ngabisin ya, pagi sudah habis gitu ya pengennya. Dan kenapa saya buat ini perjalanan ini, karena mungkin teman-teman yang belum pernah ke sini akan lihat suasananya seperti apa. Tapi ya ada juga sih teman-teman yang protes, jangan dibuat video perjalanannya dong, review ikannya aja. Tapi ya kalau review ikannya aja, nanti banyak juga teman-teman yang nggak tahu seperti apa suasana di pasar ini. Jadi makanya saya buat perjalanan ini sedikit ya, sampai saya menemukan lapak ikan yang saya inginkan. Untuk kunjungan kali ini, karena banyak teman-teman yang merequest ikan arwana dan big bass, jadi saya khususkan untuk request ini. Ya kalau subuh ya, pagi buta kayak gini, seperti ini nih keadaannya. Jadi penjualnya rame. Tinggal pilih aja yang mau, yang dimau lah. Yang dimau buat teman-teman mau beli ikan apa, tinggal cari dan tanya. Berapa Pak? Silver ya. Gede ini berapa? 200. Ini 35-40 panjangnya. 35 ya. Kalau yang kecilannya ada. Emang kalau kecil emang belum keluar gitu ya merahnya? Oh, iya. Belum merah. Udang masih makan tuh. Udang yang beli tuh udah iya. Kali. Merah silver red ya, anak kan namanya. Nama. Masih anak ini mah juga gede ya. Kalau Banjar nggak ada Pak ya, Irian ada. Irian Gardini Golden. Apa? Ya, ringnya golden. Ada merah-merah juga, batik. Gambar ininya, slayer itu. Irian ya. Berapa duit, Pak? Oh, ada perahu. 4,5. Berapa bulu? Irian. Ada perahu. Besarnya enggak tahu untuk. Kan aman-aman. Kalau Irian sama Banjar cakep mana, Pak, kalau udah gede? Ini tuh. Tengahnya ada hijau-hijau. Oh gitu. Kepalanya ada merah. Sama dia punya lendah ininya nih.
Karena bawahnya bebatik. Bebatik kayak dia, yeah. Tapi dia batiknya lain. Spesial. Dian ya. Dicai, dicai. Kalau Banjar kan juga cuma golden doang. Iya. Yeah. Golden doang. Buntutnya tuh ada hitam-hitam. Iya. Yeah. Kalau dia bebatik. Bebatik. Bingung. Ringnya sama. Cakupan berapa? Hah? Pasnya berapa? Harganya pasnya? Apa tiga ada? 4,5 ya kurangin 20. Ini kalau yang namanya Irian ini, makanya saya jual. Enggak. Ya lumayan. Terus lumayan juga. Ini nggak kurang itu ya. Ada pilihan cuma ada masalah. Ada tiga pilihan. Irian gak ada yang kecil ya pak? Kecil pun sudah 2,5. Oh udah 2,5? Itu udah makan semua gede. Nah yang mana ini? Makan cere, jangkrik, udang. Udang yang itu yang kali. Ada jernih. Ya jernih ini. Yang kecilnya kalau mau itu bulan 12 baru ada. Ini 2 bulan 12? Ya kalau musim kecil ya bulan 12 tahun sekali. Top. Panjangnya jual. Udah berapa bulan kan musim nggak ada. Iya. Apa cuma biaranya? Itu merah. Warna silver red ini ditawar sama teman kita harganya 170.000. Dari nego harga akhirnya dilepas juga sama bapak punya lapak ikan ini. Yang penting di sana. Mawur, uang ikannya gua mau jadi tanah.
pasti per Banjar. Ini apa, Pak? Itu Banjar. Banjar berapa? 300 sendiri, sendiri itu. Barang di sini. Iya, kan 300-an. Udah harga supermarket enggak ada diskon. Bentuk di tim kardio. Kalau Banjar sama Irian bagus kan? Ya bagusnya Banjar, Pak. Iya. Ya. Kalau jual laginya harganya tinggi Banjar. Banjar. Kalau itu kalau Banjar kalau bisa ngurusnya ambil kayak super red. Kayak super red. Yang nggak full 100% merah. Iya. Harus buat super red. Gitu. Ya saya melihat membandingkan antara ikan arwana. Sama 3,5. Kalau yang kecil 3,5 kemarin ini saya pernah jual. Iya. Tapi kecil. Ini. Import mau nggak nih merah tuh? Cek dulu dah. Siapa tahu dapat. Kirain dikasih. Hah? Kalau 400. Sekarang belum booming kan? Ada 3 bulan 25. Jadi suara. Agak merah-merah dia. Susah coy.
3,5. Ini ya. Udah tinggal bungkus nih. Yang mana? Tuh, ada teranya. Iya, saya penasaran dengan ikan arwana Irian ini. Pengennya sih harganya 350, cuma udah pas harganya. Nama jenisnya ini yang paling ini singo. Kalau yang mahal yang ini udah di atas singo, ini semua mahal. Oh gitu. Yang murah yang ini doang nih, singo udah. Oh singo yang paling murah. Ajul juga mahal nih, Orinoco. Sini ya. Ini apa nih? Ajul. Oh, ajul. Lu ajul, biru dia kan. Rancel 5 jual. Ini 82 di nomor. Mana lagi?
hitamnya komplit. Di subscribe dulu ya.